Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini okay. Angin 4, kita mau beli-beli sesuatu di pasar minggu. Lihat kita ikut ini. Ayo kita belanja-belanja, guys. Angin 4 nih, guys. Angin 4 ini, guys. Oke, guys, hari ini kita mau belanja untuk keperluan hari raya Idul Fitri, guys. Ya, ini kita berada di pasar rakyat ini, ya, pasar tradisional di Kota Jakarta. Ya, ini masih setengah 6 pagi, guys. Setengah 6 pagi. Jadi kita cari-cari sesuatu untuk keperluan di hari raya Idul Fitri, guys. Ini kita lihat begitu ramai, hiruk pikuk orang belanja gitu. Sepertinya di malam hari lebih ramai. Nah, ini banyak sekali sisa-sisa, masih banyak sampah belum dibersihkan oleh petugas kebersihan. Karena nanti pada waktu siang hari pasar ini akan berubah dari orang berjualan sayur mayur, bila siang akan berubah menjadi digantikan oleh pedagang-pedagang pakaian biasanya. Ya, beginilah suasana pasar tradisional yang ada di wilayah Pasar Minggu. Jadi ini PD Pasar Jaya Pasar Minggu, ya. Itu, guys. Nah, ini kita mampir untuk belanja keperluan untuk peralatan istri untuk membuat, ya, mungkin kue-kue. Nah, di sini dia memerlukan beberapa peralatan, entah itu cetakan atau plastik ataupun sebagainya, guys. Oke, ikuti sampai dengan selesai, guys. Saya udah selesai untuk belanja alat-alat untuk membuat kue. Oke, sekarang kita ke lokasi tempat penjualan bahan-bahan kue. Ini ada apa ini? Blue Band, kacang tanah, dan berbagai macam bahan untuk membuat kue ada di sini. Kelihatan antri banyak sekali pengunjungnya, jadi yang melayani pun bingung. Makanya kita sabar kalau belanja kayak gini, karena pemilik toko tentunya kewalahan. Oke, guys. Ya, begitulah. Bila menjelang perayaan Idul Fitri, ibu-ibu pada sibuk belanja keperluan.
persiapan untuk hari raya Idul Fitri. Mana beras sudah? Udah. Oke, nyari apa lagi? Mau beli tahu tempe di sana. Susah ya? Di situ. Kita cari tahu tempe. Kita lewat geng, Pokoknya rame banget nih. Tahu sendiri mau min 4 lebaran, guys. Ayo kita belanja. Kalau besok-besok lagi pasti habis gitu, guys. Rame banget. Apa? Ayam-ayam. Apa? Hey. Cek. Ada samping. Mati kari enggak cuma ayam tikus pun mati kari enggak cuma tikus. Ikan. Sayuran. Sekali.
Jalan lagi guys, rame kan? H-4 kita belanja, sana sini rame. Gimana? Kejar nggak? Tahu? Ngomong dong. Itu kelapa Paris guys. Kita ikut lagi guys, mana lagi nih, saya juga nopong nih tuh banyak. Wuh, ikan panjang banget. Ikan besar-besarnya, ikan-ikan segar guys. Itu ada ajungan. Kaling ya, itu pulang kaling. Iya. 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 Namanya senggol-senggol dah. Rame banget. Dah. Nggak pulang kampung dah. Wah. Ya. Ini sih. Engos-engosan. Ini nanti siang loh.
mana? Toko ada di sana. Mana? Itu bocah punya. Panjang pendek kamu mah, senangnya kan pendek. Ini celananya dong, ada. Cari apa kak? Baju koko. Ya mah? Ah, berapa koko ini? Ini. Ini 90 aja. Bagus, bahan. Cari. Nih, coklat tua sudah pindah. Lari. Kalau yang Thailand gini? Thailand itu 85. Tergantung ukurannya kalau ukuran 11 tahun. 11 tahun ini ya? Ya ini. Kok beda cuman? Oh hijau sih. Hah? Jangan yang hijau mah. Tapi banyak ya? Ya warnanya banyak. Ini kalau yang panjang-panjang gini berapa nih? Yang mana? Itu model atas Pakistan. 100. Pakistan? Ini mah cocok buat abang. Ya kamu juga kalau mau gak masalah. Iya gak apa-apa ya. Kocok, yang penting muat dipakai gitu aja. Lehernya kecil tuh. Ya emang ada yang kecil. Apa yang hijau? Nah ini yang hijau tuh maksudku. Buat kamu? Enggak lihatnya. Apa yang itu tuh yang? Itu apa warna baju? Ya, silver. Apa? Silver tapi itu. Hijau anuan. Ini. Hijau teh kebo. Bukan. Bagus sih warnanya kalau ini. Wah, enggak mah. Ini semi meja ya. Iya. Tapi kayaknya oke. Ayo kayak guru madrasah hijau. Ini enggak kurang. Ya mana? Itu. Ya itu mah. 100. Boleh. Nah, ambil 3 nih ini nanti ini. Boleh, boleh misalnya itu apa? Kalau beli kurang harganya. Iya. Saya katanya 80. Bukan ini yang ini. Heeh. Oh. 11. Wah, kira tadi 80. Aku nawar 70. Ini bapaknya belum nih. Iya. Jadi aku mah ngalah. Entar aja. Ini dua ya. Ini dua. Ini 218. Saya kasih aja dah, nyarin dah. Atau 100, 200. Yang dikurangin lenginnya. Kurangi tangannya katanya. Itu surat kamu kok. Kamu lah. Buat siapa? Ini kecil amat ya? Ya, kecil ini mah. Iya. Kecil ini mah jangkis. Kecil kan? Lengannya aja panjang. Apa pendek. Nih, pakai ini. Kalau XL kalian. XL dia bang. XL. 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 Nah, itu udah pemainnya kan itu. Terserah kamu, orang kamu yang ya terserah ibunya lah yang membeliin, mama tinggal pakai aja. Ini buat mau datang kali ini bang, tuh tak pendek. Oke guys, ini kita lagi lagi belanja pakaian. Kemarin kami lagi tawar-menawar harga pas gitu. Oke, buat semua teman-teman dari ya di seluruh pelosok dunia tentunya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tinggal 4 hari lagi kita berpuasa. Tentunya harapannya puasanya lancar sampai dengan selesai.
nanti pada waktunya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga pada sehat walafiat, rezekinya pada berlimpah tentunya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Widya Susanto Channel, belusukan cari belanjaan di H-4 menjelang Idul Fitri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.